Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani semuanya, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan kami, Subur Makmur Tani. Kami sedang berada di lahan sawah kami yang baru saja selesai dileler atau di traktor tahap 2. Pada episode kali ini, kami sedang mempersiapkan lahan untuk menuju musim tanam baru atau musim tanam yang kedua di tahun 2024 ini. Sahabat tani semuanya, dikarenakan satu dan lain hal, pada musim tanam kedua kali ini waktunya agak mundur dari biasanya. Sahabat tani semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan pindah tanam dari benih padi yang kelihatannya sudah siap dipindah tanam ini, terlebih dahulu kami akan melakukan kegiatan merefresh lahan sawah kami atau membenah lahan sawah kami agar kondisi kesuburan tanahnya selalu terjaga. Untuk memperoleh hasil panen yang maksimal sebelum proses pindah tanam, sebaiknya lahan sawah kita benah dulu dengan pembenah tanah atau dekomposer. Manfaatnya sendiri yaitu di samping untuk mengembalikan kesuburan lahan sawah kita, pembenah tanah juga berguna untuk merombak bahan-bahan organik dari sisa hasil panen seperti sisa jerami dan juga gulma menjadi pupuk organik yang sangat menyuburkan lahan sawah kita. Dalam hal ini kami menggunakan pembenah tanah M21 dekomposer. M21 dekomposer merupakan teknologi pembenah tanah produk dari BAN. Seperti ini sahabat tani bentuknya. Tentu sahabat tani sudah banyak mengenal M21. Isi satu botol ini 1 liter. M21 dekomposer merupakan formula teknologi mikrobakteri yang handal sebagai pengurai bahan-bahan organik yang cepat dan efektif serta mudah diaplikasikan. M21 dekomposer ini mengandung bakteri seperti Lactobacillus sp, Azotobacter sp, Rhizobium sp, Pseudomonas sp, dan juga mengandung bakteri menguntungkan lainnya seperti penambat N dan juga pelarut P. Manfaat dari M21 dekomposer sendiri yaitu untuk menyuburkan dan mengemburkan tanah yang tandus, juga untuk menetralkan pH tanah, dan mampu mencegah serta mengobati layu yang disebabkan oleh bakteri dan jamur pada tanaman. Untuk dosisnya sendiri, pada pemakaian kali ini kami menggunakan sekitar 200 ml. Untuk satu tangki sprayer mesin kapasitas 20 liter. Jadi untuk per liter airnya dibutuhkan sekitar 10 ml M21 dekomposer. Aroma dari larutan M21 dekomposer ini sangat harum sekali, sahabat tani. Oke, sahabat tani, kita masukkan 200 ml M21 dekomposer ke dalam air. Tidak perlu lagi kita aduk, sahabat tani, karena M21 dekomposer merupakan zat organik yang mudah sekali larut ke dalam air. Kemudian kita tuangkan ke dalam tangki sprayer mesin kapasitas 20 liter air. Selain menggunakan dekomposer M21, sahabat tani juga bisa menggunakan merek lainnya seperti BK Dekomposer Plus. Kita spraykan di lahan sawah kita secara merata
dan usahakan kondisi air di lahan sawah kita dalam kondisi mancak-mancak. Waktu penyemprotan sendiri diusahakan di pagi hari atau sore hari. Alhamdulillah sahabat tani, proses penyemprotan M21 decomposer baru saja selesai kami lakukan. Di lahan sawah satu kotak ini yang luasnya 1400 meter persegi atau 100 batak atau 100 ru, dibutuhkan 2 tangki sprayer mesin kapasitas 20 liter larutan M21 decomposer. Fungsi lain dari M21 decomposer yaitu melarutkan bahan-bahan kimia seperti sisa pestisida dan juga sisa-sisa pupuk kimia yang terendap di dalam lahan sawah kita. Sehingga sisa pupuk kimia yang terendap di dalam lahan sawah kita bisa terurai dan siap diserap oleh tanaman padi kita, menjadikan penggunaan pupuk kimia untuk selanjutnya dosisnya bisa dikurangi. Tentu saja ini dapat menghemat pengeluaran kita dalam merawat tanaman padi tanpa mengurangi hasil panen. Sahabat tani, setelah diaplikasikannya pembenah tanah M21 decomposer, maka kondisi pH tanah sawah kami kembali netral. Dan selang 3-5 hari kemudian, proses pindah tanam bisa kami lakukan. Dan insya Allah pertumbuhan tanaman padi kami akan jauh lebih tumbuh subur, serta insya Allah hasil panen pun akan lebih melimpah. Oke sahabat tani, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video kami selanjutnya tentang tata cara merawat tanaman padi setahap demi setahap. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan notifikasi tombol loncengnya. Sekian dari kami, Subur Makmur Tani. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.